Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu hari ini dan sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong dan memberkati kami sepanjang satu minggu. Dan pada pagi hari ini kami kembali akan beribadah. Tuhan urapi kami semua, urapi seluruh jemaat Tuhan. Karena kami percaya di dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang turun atas setiap kami. Kami diberkati, kami dikuatkan di dalam ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di tempat
bagi Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan melimpah atas setiap kita. Haleluya. Bersuka.
Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami siap mendengarkan di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom GB Asia Afrika. Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian pada kesempatan kali ini. Dan saya percaya semuanya dalam kondisi sehat. Dan saya terus berdoa kita akan sampai ke seberang dengan selamat, semuanya dijaga. Bahkan yang sakit pada hari ini juga kesembuhan sudah diterima dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dan saya akan bagi dalam dua segmen. Yang pertama kita membahas tentang fungsi daripada gereja dan yang kedua pastinya tentang kehidupan saudara dan saya selama pandemi ini, selama kita dalam kondisi seperti ini pada hari-hari ini. Saya percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa yang selalu Tuhan mau berikan kepada kita semuanya di dalam zaman, di dalam musim apa saja. Saya selalu katakan kepada kedua anak saya, kalau iblis melemparkan buah apel, selalu dijadikan jus apel sama Tuhan. Tuhan selalu membuat yang terbaik di dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan membuat segala sesuatunya indah dalam kondisi yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita terus percaya bahwa rencana rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah akan terhambat atau dibatasi oleh apapun. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak punya batas. Dia unlimited God, dia adalah sumber atas segala sumber dalam kehidupan saudara dan saya. Di bulan Maret kemarin ketika PSBB pertama terjadi di kota saya di Jakarta, dan saya mulai merenung ya, dan saya selalu bertanya, apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan gereja dan juga kepada kehidupan kita semuanya pada saat-saat ini? Selalu kita harus bercermin, jangan salahkan Tuhan, karena kondisi apapun, Tuhan tinggal melakukan mujizat-Nya, bisa terjadi mujizat dalam hitungan detik. Tetapi yang namanya perubahan demi perubahan di dalam kehidupan manusia itu memerlukan keputusan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya selalu katakan berkat yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi masalah, yang diubahkan bukan masalahnya, tapi yang diubahkan adalah saudara dan saya. Karakter kita makin serupa seperti Kristus. Haleluya. Di bulan Maret, saya tersenyum sebenarnya di dalam hati saya ketika saya mulai mengerti apa yang Tuhan mau bagikan dalam hidup kita. Saya tersenyum bukan karena coronanya, bukan karena banyak korban, banyak yang sakit, bukan. Dalam hal seperti itu saya tetap mendoakan sampai hari ini. Dan saya punya empati yang khusus dan sangat besar bagi bangsa Indonesia ini. Khususnya anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saya tersenyum karena saya makin dibuat mengerti sama Tuhan. Ketika saya merenung dan kemudian bertanya kepada Dia. Saya tersenyum karena Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Bahkan nanti setelah semuanya ini berakhir, iblis pasti menyesal. Karena saudara dan saya makin diteguhkan, makin luar biasa di dalam Tuhan. Ketika pertama kali gedung-gedung gereja ditutup, saya tidak pernah katakan bahwa gereja ditutup dan gereja memang tidak bisa ditutup. Yang ditutup adalah gedung gerejanya. Karena gereja adalah saudara dan saya, gereja adalah eklesia, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kita adalah gereja Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika gedung gerejanya ditutup, satu gedung gereja ditutup misalnya, ada ratusan bahkan mungkin ribuan gereja dibuka di mana-mana, atau yang saya bisa katakan dibuka di rumah-rumah saudara dan saya. Karena dimanapun kita berada, kita bergereja. Dan saya tersenyum bulan-bulan ini karena saya makin dibuat mengerti sama Tuhan bahwa Tuhan menggiring jemaat-Nya kembali ke dalam fungsi daripada gereja mula-mula. Gereja awal, gereja yang pertama kali membuat banyak orang tertarik dan jumlah mereka ditambah dan ditambahkan. Dan ini yang membuat hati saya makin bergetar dan makin bersuka cita. Karena ada rancangan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Yesus mengatakan ini. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Ada yang melebihi Bait Allah. Saudara, kalau pelajari tentang sejarah gereja atau sejarah daripada Bait Allah pada awalnya, Bait Allah merupakan sebuah bangunan yang sangat sakral atau simbol daripada orang-orang Yahudi pada saat itu.
Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dihormati pada saat itu. Jadi ketika Yesus mengatakan ada yang lebih besar daripada Bait Allah, mereka pasti bingung, Bapak Ibu. Karena ketika Yesus berbicara soal ini, di situ terletak Bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Herodes, dan itu bangunannya sangat besar. Didirikan dan dibangun oleh cut stones atau batu-batu yang besar sekali, dan dalam hitungan, di dalam sejarah ketika kita mempelajarinya, speknya itu bisa, satu batu bisa beratnya 500 ton. Jadi ini betul-betul bangunan yang sangat masif, bangunan yang sangat besar, bangunan yang sangat luar biasa kokohnya pada saat itu. Jadi ketika Yesus katakan ada yang lebih besar daripada Bait Allah, itu pasti terdengar asing bagi mereka. Pernah ada satu kaisar daripada bangsa Romawi yang mau mendirikan patungnya dan mau meletakkan patungnya di pelataran Bait Allah. Itu sampai-sampai bangsa Yahudi mengoyakkan bajunya. Mereka tidak mau makan, mogok makan, dan mereka katakan mendingan bunuh kami saja. Segitu sakralnya Bait Allah pada saat itu. Sampai-sampai pemerintah Romawi akhirnya membuat sebuah konspirasi dan membunuh kaisar ini supaya tidak terjadi demonstrasi besar-besaran pada bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi sangat aneh kedengarannya pasti. Dan memang pesan-pesan Yesus selalu dalam bentuk paradoks. Kedengarannya selalu bertentangan dengan sistem dunia, karena yang dikhotbahkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, selalu adalah prinsip daripada kerajaan surga. Terdengarnya aneh di telinga. Terdengarnya asing, makanya dikatakan kebenaran itu seperti, kelihatannya seperti bodoh, sesuatu yang bodoh dianggap oleh dunia. Tapi justru itu adalah sesuatu kebenaran dan kemerdekaan ketika orang-orang mengerti tentang prinsip kerajaan. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan yang kedua mengatakan begini. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Mereka sedang berjalan keluar dari Bait Allah dan murid-muridnya katakan, "Lihat dong, itu besarnya luar biasa. Apa maksudmu? Engkau katakan bahwa ada yang lebih besar daripada Bait Allah." Mereka belum menangkap, mereka belum mengerti. Karena mereka menganggap itu adalah bangunan yang paling besar dan itu adalah tempat yang paling sakral. Tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Dan Yesus katakan di ayat yang kedua, bahwa batu-batu itu akan dilemparkan. Bahasa Inggrisnya dilemparkan itu di thrown down, dilemparkan ke bawah. Dan betul, ini adalah nubuatan yang akhirnya terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga dan terjadi unrest atau demonstrasi besar-besaran di bangsa Yahudi pada saat itu. Roma mengirimkan pasukan khusus dari kota Roma. Dan mereka mengunci tembok Yerusalem atau pintu gerbangnya dan mereka membunuh massal orang-orang yang pada saat itu berdemonstrasi dan mereka menghancurkan Bait Allah. Dan batu-batunya itu dilemparkan ke bawah. Bapak Ibu, kalau sekarang pergi ke Yerusalem, di luar tembok Yerusalem itu masih ada batu-batu yang besar itu bekas daripada Bait Allah yang kedua. Nubuatannya terjadi. Dan apa yang dimaksudkan oleh Yesus akhirnya dipertajam oleh Paulus ketika dia mengatakan, "Tubuhmu adalah Bait Allah. Saudara dan saya adalah Bait Allah. Saudara dan saya lebih besar daripada gedung gereja. Karena saudara dan saya adalah gerejanya." Makanya saya tersenyum, Bapak Ibu, ketika makin mengerti bahwa Tuhan memanggil kita bukan sekedar sekarang untuk hanya pergi ke gedung gereja saja, tapi kita dipanggil sama Tuhan sekarang. Tuhan menggiring kita semuanya untuk menjadi gereja. Kita dibuat sadar bahwa kitalah gerejanya. Kita dibuat sadar bahwa kitalah eklesianya, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan tanpa kita sadari, kita melakukan fungsi daripada gereja mula-mula. Ingat, saya selalu katakan, ibadah tidak bisa stop. Ibadah tidak boleh stop. Ketika saudara keluar dari gedung gereja, karena saudara adalah gerejanya, jangan lupa ibadah tidak boleh stop. Kalau ibadahnya stop di gedung gereja, saya nggak heran ketika suami istri masuk ke dalam mobil dan mereka bertengkar di dalam mobil. Karena mereka menganggap ibadah sudah selesai. Harusnya di dalam paradigma yang benar, prinsip yang benar adalah ketika kita masuk ke dalam kendaraan itu berubah jadi tempat ibadah karena saya adalah gerejanya. Saya masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah karena saya adalah gerejanya. Itu pengertian yang benar.
Dan tanpa kita sadari, Tuhan menggiring kita kembali ke dalam fungsi awal gereja mula-mula. Dan Bapak Ibu, kita akan melihat dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita lihat bersama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47. Ayat 47 ini adalah ayat yang disukai oleh beberapa pemimpin sosialis dan komunis pada saat tahun 1930-an dan 40-an. Di zaman Perang Dunia Kedua. Dan pemimpin-pemimpin ini seperti Stalin atau Lenin, mereka mengadopsi Kisah Rasul pasal yang kedua. Bayangkan, Kisah Rasul pasal yang kedua berbicara tentang gereja mula-mula. Dan prinsip-prinsip ini diadopsi oleh mereka karena mereka suka ketika mereka membaca ayat 47 ini. Karena dikatakan begini di ayat 47. Ya. Dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Mereka ingin supaya pergerakan sosialis dan komunis disukai semua orang. Mereka bertanya ini gimana caranya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka mengabaikan Tuhannya, tapi mereka mau supaya jumlah mereka ditambahkan. Dan mereka belajar prinsip apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Prinsip apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Dan oleh sebab itu ketika mereka menemukan kuncinya, bahkan di konstitusi Uni Soviet tahun 1939 dimasukkan prinsip atau ideologi daripada Kisah Rasul pasal yang kedua. Kenapa gereja tidak mengerti selama ini? Karena kita terjebak dan kita banyak sekali dibohongi sama si jahat. Makanya sekali lagi saya katakan, saya tersenyum. Karena Tuhan membukakan ini kepada kita semuanya pada saat ini. Ada 5 pilar daripada gereja mula-mula. Dengan cepat saja saya akan bagikan kepada saudara. Dan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan 5 hal ini. Di dalam bulan-bulan ini ketika kita dikurung atau ruang gerak kita makin terbatas oleh karena pandemi corona ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-42. Ya, mengatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama, pilar yang pertama. Mereka apa? Mereka belajar firman. Sekarang ini tanpa kita sadari, kita disodorkan dengan firman yang luar biasa lewat digital platform. Tiba-tiba di YouTube banyak sekali khotbah di mana-mana. Ya, kita dibawa untuk akhirnya kita bisa nonton khotbah di sana sini setiap hari selalu ada khotbah-khotbah baru. Tanpa kita sadari kita belajar firman. Tanpa kita sadari kita bertekun sama firman Tuhan. Tanpa kita sadari kita bertekun di dalam renungan harian dan lain sebagainya. Saya menemukan diri saya beberapa bulan yang lalu. Saya berkhotbah live di YouTube di sebuah gereja. Pastinya tidak ada jemaatnya. Saya datang ke gedung gerejanya, hanya ada beberapa orang saja yang meliput khotbah saya secara live masuk ke dalam YouTube. Itu jam 10 pagi di hari Minggu. Dan tepat jam 10 pagi itu juga, saya sedang berkhotbah juga di kota Surabaya dan juga di kota Bapak Ibu sekalian di kota Bandung. Karena apa? Karena ada gereja-gereja yang lain yang sudah meminta khotbah saya dan sudah direkam dan saya sudah mengirim kepada mereka. Dan dalam waktu yang bersamaan, dalam jam 10 pagi itu, saya berkhotbah di 3 tempat. Saya sempat bercanda dengan pengurus gereja lokal pada saat itu, saya katakan, wow, hari ini saya maha hadir. Saya bisa ada di kota Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi, iblis melemparkan apel, dijadikan jus apel sama Tuhan. Selalu Tuhan membuat yang terindah dan membawa keindahan di dalam apapun situasi kita bagi orang-orang percaya. Saya tersenyum karena Tuhan mengembalikan kita ke dalam fungsi awal gereja. Itu pilar yang pertama, kita dibawa untuk makin erat sama Tuhan, makin mengerti firman Tuhan, makin belajar firman Tuhan dengan resources, dengan bahan, dengan sumber yang begitu banyak di digital platform kita masing-masing. Yang kedua apa? Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bersekutu. Mereka bersekutu. Ayat 42 mengatakan, setelah mereka bertekun dalam pengajaran, kemudian dalam persekutuan. Dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul dikatakan. Yang kedua berkumpul, bersekutu. Tanpa kita sadari kita digiring ke rumah kita masing-masing. Ya, seperti saya katakan di awal tadi, satu gedung ditutup, tiba-tiba gereja dibuka di mana-mana. Ribuan dibuka di mana-mana, di rumah-rumah. Kita dipanggil bersekutu dengan keluarga demi keluarga. Yang tadinya mungkin ada percecokan, sekarang mau tidak mau kita harus betul-betul
memperbaiki hubungan demi hubungan karena kita selalu melihat keluarga kita dengan frekuensi yang lebih sering mungkin dalam musim ini. Kita dipanggil untuk bersekutu. Dan yang ketiga dikatakan di ayat 42 dikatakan, mereka berkumpul dan mereka kemudian memecahkan roti. Mereka mengadakan perjamuan kudus. Saya cek dengan yayasan saya, Yayasan Immanuel, yang ada toko buku dan penerbitannya. Saya cek dengan beberapa staff dari situ. Saya katakan, penjualan apa yang paling tinggi selama pandemi ini? Mereka katakan, perjamuan kudus, Pak. Karena sekarang banyak jemaat makin mengerti. Mereka makin mau celebrate. Mereka mau merayakan. Dan mereka mau mengingat karya Tuhan yang besar atas hidup mereka. Mereka mulai perjamuan di rumah-rumah. Sekali lagi saya tersenyum ketika Tuhan menggiring kita ke dalam kebenaran-kebenaran ini. Dan yang keempat, dikatakan di ayat 42, mereka berdoa. Dan berdoa. Tanpa kita sadari yang tadinya kita mungkin tidak punya gaya hidup berdoa, karena ketakutan kita jadi berdoa sekarang. Dan saya harapkan nanti setelah si tante corona ini pergi, ya Bapak Ibu, kita buat iblis menyesal. Yang tadinya gak punya gaya hidup berdoa, setelah dibangkitkan sama Tuhan iman percayanya dan menjadi pendoa saat ini, jangan sampai luntur. Jangan sampai goyah, teruskan jadi pendoa yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita digiring sama Tuhan ke dalam kebenaran-kebenaran ini. Dan pilar yang kelima dikatakan di ayat 44. Dan ayat 44 ini mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi apa yang menjadi milik mereka ini menjadi milik bersama. Ini yang disukai sama pemimpin-pemimpin sosialis pada saat itu. Pemimpin-pemimpin komunis pada saat itu karena semuanya milik bersama. Tidak ada kasta atau kasta. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu di dalam nilai daripada gereja mula-mula mereka saling membagi. Dan tanpa kita sadari pada saat ini di rumah kita masing-masing, kita mulai memberikan tip kepada orang-orang yang ngantar paket. Di bulan April kemarin, kami menggalang dana dengan beberapa teman-teman dan kami bekerja sama dengan sebuah warung yang gak jauh dari rumah kami dan memberikan makan gratis kepada supir-supir ojek online. Sebanyak 900 supir ojek online kita berikan makan gratis selama satu bulan. Dan sekarang kita sedang melakukan, memberikan makan pagi gratis kepada pemulung-pemulung. Dan saya cek kepada teman-teman yang lain, dan saya percaya Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Kita mulai memperhatikan komunitas kita. Kita mulai memperhatikan area lingkungan kita. Kita mulai membantu banyak orang. Dan tanpa kita sadari, gereja berfungsi. Gereja berfungsi seperti panggilan awalnya. Dan ingat Bapak Ibu, mereka pada saat itu gak punya gedung. Makanya Yesus katakan, ada yang datang lebih besar daripada Bait Allah. Ada yang datang lebih besar daripada gedung gerejanya. Saudara dan saya lebih besar daripada gedung gereja. Saya tidak anti dengan gedung gereja, tapi nanti kalau gedung gereja kita dibuka semuanya, kita kembali ke dalam gedung gereja. Jangan lupakan lima pilar ini daripada gereja mula-mula yang kita, tanpa kita sadari, kita sudah digiring sama Tuhan untuk melakukan hal-hal ini kembali. Saya sedih selama bertahun-tahun saya banyak melihat banyak sekali di hari Minggu terjadi yang namanya ibadah-ibadah itu high cost, low impact. Cost-nya tinggi, dampaknya tidak ada. Saya percaya di gereja saudara tidak seperti itu, tapi di kota saya, di kota Jakarta, saya banyak melihat hal-hal seperti itu. Karena jemaat tidak diajarkan dengan baik dan benar bahwa ibadah itu tidak bisa stop dimanapun kita berada, kita harus menjadi dampak dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita mengerti. Dan saya percaya nanti kalau kita kembali ke dalam gedung-gedung gereja, kita kembali, kita terus membawa lima pilar ini menjadi pilar daripada kehidupan dan nilai gereja. Tanpa kita sadari, kita menjadi mercusuar di komunitas-komunitas kita masing-masing pada saat ini. Itulah yang saya katakan, iblis melempar buah apel dijadikan jus apel sama Tuhan. Semuanya dibuat indah sama Tuhan. Semuanya dibuat yang terindah sama Tuhan. Saya percaya kita sudah mengerti tentang prinsip ini. Sekarang kita harus mengerti juga tentang pribadi demi pribadi yang ada pada saat ini. Karena tidak terlepas banyak sekali orang-orang pada saat ini yang menghadapi kekhawatiran.
menghadapi yang namanya ketakutan pada saat ini. Ada yang datang kepada saya katakan, Pak saya di PHK, Pak saya dipotong gaji saya, Pak bisnis saya income-nya berkurang dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Ibu, kita punya akses kepada Bapa kita. Ya, kita punya akses kepada Bapa kita di surga. Saya sedang membuat sebuah eksposisi di YouTube channel saya tentang anak yang terhilang. Saya sudah masuk ke dalam, kalau nggak salah, sudah part 4 gitu ya. Kita membahas sedikit-sedikit tentang apa yang dilakukan, apa yang Yesus mau beritakan kepada orang Farisi, karena the prodigal son atau anak yang terhilang ini sedang sebuah cerita yang luar biasa ini diberikan kepada orang Farisi pada saat itu yang bertanya kepada Yesus. Ya. Dan kita harus mempelajari kalimat demi kalimat karena Yesus sedang mengajarkan prinsip kerajaan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 mengatakan dengan sangat jelas. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita harus mengerti, ya, kita harus mengerti ini. Ketika anak ini mau melepaskan diri dari bapaknya, dia sebenarnya sadar bahwa dia ini punya akses kepada bapaknya. Dia punya akses kepada bapaknya. Aksesnya apa? Dia katakan begini, berikan kepadaku bagian harta milik kita. Karena akses itu adalah sesuatu yang melekat kepada sang sumber. Dia tahu apa yang milik bapaknya itu punya dia. Apa yang menjadi milik bapaknya itu punya dia. Tapi dia ingin melepaskan hak akses itu kepada kepemilikan. Ini sangat bahaya karena si bungsu ini sebenarnya mengerti bahwa dia punya akses kepada bapaknya. Tapi dia memisahkan dirinya dari sumber atas segala sumber. Dan dia katakan bahwa sekarang berikan hakku. Saya sekarang mau memiliki, padahal di dalam sistem kerajaan tidak ada kepemilikan, yang ada adalah pengelolaan. Kita dititipkan untuk mengelola. Bukan kepemilikan, tapi si bungsu katakan bagi bagian yang menjadi hakku. Kemudian dia pergi, perhatikan kalimat ini dan kemudian perhatikan prinsip ini. Ketika kita merasa memiliki, kita pasti rasa kekurangan. Dan kita pasti habis. Makanya ketika bungsu pergi ke negeri yang jauh, dia habis. Dia kehabisan. Dia akhirnya kekurangan di sana. Padahal tadinya punya akses kepada bapaknya. Siapakah saudara dan saya? Kita ini adalah anak daripada Tuhan dan kita punya akses kepada Bapa kita yang tidak punya batas. Tidak punya batas. Makanya kenapa di Matius 6 ayat 31 dengan sangat jelas mengatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita sering hanya membaca, janganlah kamu khawatir saja. Kita tidak atau kita melupakan atau kita melewati kata ini. Dan berkata. Ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Jadi gak boleh juga berkata-berkata seperti ini. Berkata itu maksudnya apa? Kita mulai mengeluh kepada orang lain. Soal apa? Soal ini. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu adalah kebutuhan esensial daripada manusia. Dengan kata lain, Yesus yang mengajarkan ini. Dan Yesus katakan, jangan kamu khawatir dan juga jangan berkata. Jangan ngeluh sama keluarga, teman, atau siapapun. Berkata itu maksudnya apa sih? Berkata itu contohnya begini, Bapak Ibu. Aduh, besok gimana ya? Aduh besok gimana ya, aduh income aku kepotong nih, aduh gajiku dipotong, aduh aku di PHK nih. Itu maksudnya. Kenapa Yesus gak mau kita mengatakan itu? Malu-maluin. Malu-maluin. Kenapa? Karena itu dicari sama siapa? Ayat yang ke-32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita sampai begitu, kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Dan dia selalu on time. Makanya saya selalu katakan dan juga tegur orang-orang yang punya kebiasaan pinjam-pinjam uang. Saya paling anti sama hal-hal seperti itu. Saya mendingan secara ekstrim ya, tapi ini saya percaya gak mungkin terjadi sama siapapun dari kita. Lebih baik kelaparan daripada minta-minta sama orang lain. Saya percaya saya gak mungkin kelaparan, tapi prinsipnya adalah jangan sampai dalam kondisi yang tertekan seperti apapun kita mulai bergantung kepada manusia.
Saya percaya saudara gak akan kelaparan. Tapi memang seringkali kita sudah dalam kondisi yang terjepit, baru pertolongan Tuhan datang. Karena dia mau menguji kita, seringkali dia mau supaya betul-betul kita berserah dan kita katakan, Tuhan, saya udah gak tahu lagi harus gimana. Di dalam posisi seperti itu dia paling suka. Karena kita menyerahkan semuanya kepada dia. Selama kita masih mengusahakan sana sini, dia akan stop. Dan justru di dalam kondisi yang sudah terpojok, ketika pertolongannya Tuhan hadir di situ, dengan bangga kita akan bisa bersaksi bahwa itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini anak, kita punya akses kepada sumber yang tidak ada habisnya. Ayat 33, ayat yang sangat populer mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kejar prinsip kerajaan Allah. Kita akan merdeka. Dan apa? Dan kebenarannya. Kebenaran itu artinya adalah the right standing, posisi. Kita mengerti posisi kita di dalam kerajaan itu siapa kita. Kita adalah anak. Saya mengejar prinsip kerajaan, saya mengerti saya ini anak, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Itu maksudnya. Dan ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini sama aja seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya anak saya hari ini sudah makan, ya. Kemudian dia mulai melihat di atas meja makan tidak ada makanan atau tidak terlihat makanan buat besok. Dia sudah makan nih hari ini ya. Dia nggak lihat ada makanan buat besok. Kemudian dia keluar dari rumah saya, dia pergi ke tetangga, dia ngebel tetangga, dia bilang, Om, Tante bagi makanan dong. Om, Tante di sebelah katakan begini, loh, bukannya kamu anaknya Pak Billy? Bukannya pasti besok disediakan makanan? Iya, tapi saya belum lihat. Malu-maluin gak? Malu-maluin. Itu maksudnya. Makanya jangan bergantung sama manusia. Kita punya akses kok kepada Bapa yang tidak punya batas. Buktikan kepada diri kita sendiri. Buktikan juga kepada Tuhan bahwa saya punya iman. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya saya punya akses, saya melekat kepada sumber atas segala sumber. Dan selalu pemberian Tuhan selalu cukup dan melimpah, cukup dan melimpah, cukup dan melimpah. Berapa bulan yang lalu saya ajak istri saya untuk makan malam di sebuah hotel yang pastinya kami sudah cek dan sepi. Protokol kesehatannya sangat ketat gitu ya. Kita mau merayakan hari pernikahan kita dan kemudian kita makan malam bersama di restoran di sebuah hotel yang sepi, sangat sepi. Dan ketika kami masuk ke dalam restoran itu, saya mulai mendekati meja prasmanan atau bufenya. Biasanya ada piring-piring besar, kita ambil sendiri. Sekarang ada petugasnya, Bapak Ibu. Dan petugasnya ambilkan saya piring yang kecil. Dan dia tidak berikan piring yang besar, piring yang kecil. Dan dia katakan, Pak, mohon maaf, saya saja yang ambilkan. Saya mengerti maksudnya, karena restoran itu tidak masak banyak, karena pengunjung juga tidak banyak. Tidak seperti prasmanan atau buffet yang biasanya kita makan sebelum ada pandemi. Jadi dia ambilkan saya porsinya juga sedikit. Kemudian dia katakan begini, mohon maaf Pak, ini hanya segini, tapi nanti kalau Bapak mau lagi silahkan kembali. Kan buffet, bisa terserah kita, mau sebanyak apapun kita makan sampai sepuasnya. Tapi mereka mau memastikan, apapun yang kita ambil kita habiskan. Makanya diberikan di piring yang kecil-kecil. Saya 3 kali bolak-balik. Minta makanan lagi. Apakah saya puas? Puas. Apakah cukup? Cukup. Semuanya habis, tidak ada yang terbuang. Itu adalah pemberian Tuhan setiap hari. Cukup dan juga melimpah membuat kita puas. Itulah pemberian Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Ya, mana dari surga diberikan kepada bangsa Israel, besoknya busuk Bapak Ibu. Jadi hari ini cukup, ada keluarga yang dapat 10, karena keluarganya 10, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2. Semuanya tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Semuanya dapat melimpah, cukup, besoknya ada lagi. 5 roti dan 2 ikan juga gitu. Yesus katakan berikan mereka makan sampai kenyang. Tapi setelah itu di kitab Yohanes dikatakan kumpulkan sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Karena mau dibagikan lagi kepada yang membutuhkan. Selalu Tuhan seperti itu dan dia selalu on time. Ya teman saya ada yang usahanya bangkrut. Kemudian didatengin debt collector karena mobil niaganya, mobil pick up-nya dia itu sudah 2 bulan tidak bisa dibayar.
cicilannya. Debt collector datang ke rumah, kemudian mulai menagih. Dia katakan dia sudah tidak bisa bayar dan sempat dimarahin gitu ya. Dia hanya buatkan kopi saja. Dia katakan saya betul-betul sudah nggak ada dana lagi. Debt collectornya pulang. Ibu ini adalah teman baik istri saya dan saya membaca WhatsApp yang dia beritahu kepada saya. Karena besoknya dia dapat WhatsApp dari debt collector ini. Jadi ini cerita bukan katanya-katanya, saya baca sendiri. Jadi debt collectornya kirimin WhatsApp ngomong gini, Bu, saya dengan orang sales sudah sepakat, kami akan bayarin tunggakan ibu. Nanti kalau ibu sudah ada uangnya, ibu tinggal nyicil ke kami. Saya tidak pernah mendengar ada debt collector bayarin utang Bapak Ibu, kecuali debt collector yang dijamah Roh Kudus seperti ini. Singkat cerita, akhirnya disetujui dan kemudian dia bilang oke, ya, tapi tetap ada masalah berikutnya. Masalah berikutnya apa? Dia tetap harus bayar kan? Dia tetap harus nyicil apa yang sudah dibayarkan oleh debt collector dan orang salesnya. Keesokan harinya ada seorang teman yang WhatsAppin dia lagi, katakan bahwa saya sewa deh mobil kamu, kan mobilnya nggak dipakai, saya karyakan, saya sewa. Mobil itu disewa sama temennya dan DP-nya persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas terbayar. Dari kondisi yang sangat terjepit, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang sangat indah, tepat pada waktunya. Memang seringkali kondisi kita ngeri-ngeri sedap sama Tuhan. Tapi itulah yang Tuhan lakukan supaya kita bisa bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita punya akses kepada Dia. Ibu ini gak pernah telepon orang, dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia hanya berseru kepada Bapaknya karena dia sadar dia punya akses kepada Bapaknya. Dia adalah anak. Ya. Bapa di surga adalah Bapa daripada kita semuanya. Dan siapapun yang menonton pada hari ini, saya percaya kita semua dimerdekakan. Kita punya akses kepada Bapa. Gak usah khawatir, gak usah takut. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, sekali lagi rangkuman khotbah saya pada hari ini, kita dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula. Dan juga kita adalah anak yang punya akses kepada Bapa di surga. Jadi tidak usah takut. Kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat dalam kondisi sehat. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya firman Tuhan pada hari ini betul-betul menjadi pewahyuan. Kami dibuat tajam pengertian firman Tuhan, terus merasuki hidup kami. Kami dikuasai sama firman, bukan sekedar hanya tahu-tahu firman saja, tapi dikuasai sama firman Tuhan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami berdampak dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah di tengah-tengah kami, khususnya gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Dan juga dalam setiap kehidupan demi kehidupan pada hari ini, hamba-Mu berdoa, kita semuanya akan sampai ke seberang dengan selamat. Kita akan dibuat sehat, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Penyertaan perlindungan Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. Puji Tuhan, kita sama-sama akhiri ibadah kita. Sama-sama naikkan pujian, kami memuji kebesaran.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan, kesembuhan, dan juga damai sejahtera, sukacita Tuhan, hikmat ilahi melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, and amin. God bless you. Terima kasih.